Selamat sore menjelang sunset di pantai utara Jakarta, Pantai Ancol. Ramai, cukup ramai orang-orang melihat sunset di kejauhan. Matahari sudah tidak menampakkan kegarangannya seperti siang tadi. Sebuah perahu menjauh dari pantai untuk istirahat atau pulang ke rumah. Di ujung sana ini seperti tanggul ya, seperti tanggul agar kota tidak kena rob. Tapi kita lihat banyak orang menunggu sunset. Sementara beberapa kereta apa itu? Kereta layang, gondola layang masih beroperasi, ya masih beroperasi. Dan tadi ada apa pengumuman dari penjaga pantai bahwa Anda boleh berenang sampai jam 6. Berarti masih ada waktu. Masih ada waktu berapa? Nah, ini adalah gambaran dari pantai utara Jakarta, tepatnya di Pantai Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Ya, tidak terlalu ramai sebenarnya. Mungkin ini karena hari biasa, bukan hari libur. Nah, perahu kecil itu adalah perahu yang mengangkut wisatawan, ya. Mengangkut wisatawan muter dari dermaga yang mana itu? Ya, dermaga itu, ya. Yang dermaga itu. Lalu muter tanggul mungkin. Ya, suasananya cukup teduh ya, karena sebentar lagi sunset. Ya, kira-kira berapa menit lagi ya. Suasananya bagus sekali, ada perahu, beberapa perahu. Sementara suasana pantai, ada beberapa anak mandi di laut. Itu dua perahu yang akan sandar. Di agak jauh sana ada dua perahu motor, boat ya, yang sedang sandar. Nah, itu perahu yang perahunya yang akan itu di tempat yang lain ya, menjauh. Iya. Masih cukup terang, jadi masih cukup lama sunset ya. Nanti kita akan akhiri 2 menit lagi. Supaya genap 5 menit ya. Jadi sunset kurang lebih masih 10 menit lebih. Jadi kita akan akhiri tayangan ini beberapa saat lagi. Inilah sunset di utara Pantai Jakarta, Pantai Ancol. Begitu syahdu, tenang sekali. Seolah tidak ada keramaian di ibu kota. Tidak terlalu ramai.
sekali lagi saya perlihatkan matahari sampai tenggelam ditelan, bukan ditelan bumi tapi ditelan apa? Kabut, bukan kabut, apa namanya? Iya, hampir ditelan ya. Hilang. Mataharinya hilang. Ya, sampai jumpa matahari, sampai bertemu lagi besok pagi. Oke, sampai di sini dari Pantai Ancol, Jakarta. Sampai jumpa, tas bukan kantor berita.